to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Persebaya dan Persik Kediri berpeluang besar diundang ke Piala Presiden 2024. Persebaya dan Persik Kediri kini memiliki peluang besar untuk diundang pada ajang Piala Presiden. Seperti diketahui, PSSI sudah mengumumkan bahwa turnamen pramusim ini akan digulirkan menjelang kompetisi Liga 1. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yakni Bapak Erick Thohir. Kami akan menggulirkan Piala Presiden, yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Insya Allah nanti pembukaan tanggal 19 di Bandung, Jawa Barat, kata Erick Thohir. Mengenai detail peserta dan formatnya, Erick Thohir masih belum bisa menjabarkannya. Adapun nantinya, akan ada perwakilan dari PT Liga Indonesia Baru, yang akan menjelaskan rencana ke depannya. Namun karena waktu yang sangat mepet, di mana sangat berdekatan dari kick-off Liga 1 pada tanggal 9 Agustus mendatang, pesertanya juga akan dibatasi. Karena waktunya yang sangat sempit, makanya kemarin PT LIB memilih beberapa klub, yang akan ikut dalam turnamen pramusim ini, pungkas Erick Thohir. Adapun kabarnya, tim yang akan ikut serta di turnamen pramusim ini, adalah tim yang lolos lisensi klub, dan tidak semua peserta Liga 1 akan diikutsertakan. Ada 8 klub yang dinyatakan lolos regulasi Liga 1 dengan status granted, yaitu Persebaya Surabaya, Bali United, Borneo FC Samarinda, Madura United, Persik Kediri, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga PSIS Semarang. Mengingat status Persik dan Persebaya yang sudah lolos regulasi, besar kemungkinan bagi kedua klub itu akan ambil bagian pada turnamen pramusim Piala Presiden. Bojan Hodak sudah menyebutkan bahwa Ezra Walian akan pindah ke Persik Kediri. Hingga saat ini, sosok Ezra Walian masih belum tampak terlihat berlatih bersama tim Persib Bandung untuk persiapan kompetisi Liga 1. Pelatih Persib yakni Bojan Hodak pun akhirnya memberikan penjelasannya mengenai ketidakhadiran sang pemain. Menurut Bojan, Ezra sudah meninggalkan Persib Bandung dan akan berlabuh ke Persik Kediri pada musim depan. Ia sudah mengucapkan salam perpisahan, dan saya kira Ezra Walian akan pergi ke Persik, kata pelatih Persib Bandung itu. Dia juga telah memastikan, bahwa Ezra tidak akan menjadi bagian Persib Bandung pada musim depan. Dia tidak akan bersama kami di musim depan, dan sepertinya itu yang terjadi, ucap Bojan Hodak. Rumor Ezra Walian yang hengkang ke Persik Kediri, memang sudah berhembus sejak jauh hari. Pemain jebolan Ajax Amsterdam itu, sudah membela Persib Bandung sejak musim 2020, yaitu sejak diboyong dari PSM Makassar. Adapun capaian tertinggi Ezra Walian di Persib Bandung, ialah membawa Pangeran Biru menjuarai Liga 1 musim lalu. Marcelo Rospide mulai pimpin latihan, kiper Brazil Leo Navacchio turut diperkenalkan. Pelatih Marcelo Rospide, tampak mulai kembali memimpin latihan skuad Persik Kediri, dalam latihan yang berlangsung di Stadion Brawijaya, meskipun skuad Persik terlihat masih belum lengkap. Namun demikian, sejumlah pemain baru seperti Hubes Samir, Didik Wahyu, dan Husna Al-Malik, sudah berlatih bersama para pemain lama. Sementara itu dari jajaran pemain asing, hanya tampak Rohit Chan yang sudah terlihat aktif berlatih, usai manajemen memutuskan mempertahankan sang gelandang. Bukan hanya itu, kiper baru Persik Kediri yang berasal dari Brazil, yakni Leo Navacchio, juga sudah tampak hadir di Stadion Brawijaya. Akan tetapi, kiper berusia 31 tahun itu, hanya datang untuk perkenalan diri, dan belum mengikuti latihan bersama skuad. Sebelum kembali dipimpin Marcelo Rospide, sejumlah skuad Persik sudah berlatih bersama asisten pelatih, yakni Coach Alfiat, dan juga pelatih fisik Vitor Tinoko. Dalam latihan perdananya itu, Coach Marcelo hanya membagi para pemain dalam 2 kelompok, untuk memainkan pertandingan mini. Pelatih Marcelo Rospide juga menambahkan, latihan dengan intensitas lebih berat serta strategi, akan dilakukan mulai pekan mendatang. Hal itu dilakukannya, sambil menanti sejumlah pemain asing yang belum tiba, seperti Zé Valente, dan juga rekrutan baru Ramiro Fergonzi. Kita masih menanti kehadiran para pemain seperti Zé Valente, dan manajemen sudah memastikan terkait situasi mereka. Kita tinggal menanti mereka bergabung untuk minggu depan, tambah Coach Marcelo. Menariknya lagi, dalam latihan tersebut, juga tampak ex-kapten Persik Kediri, yang kini berada dalam jajaran manajemen, yakni Arthur Irawan, untuk menemani kedatangan sang kiper baru.